Boy. Kali ini Sibo lagi kulineran di Bandung. Tepatnya aku lagi ada di Gedung Sate, atau tepatnya di belakang Gedung Sate itu ada salah satu kuliner sate yang benar-benar enak banget. Nih, di belakang saya sudah seperti ini ngantri. Jadi kita ikutin review sebentar. Let's go. Jadi kita mau nyobain salah satu sate yang ada di Bandung. Namanya sate Jandu. Nanti aku kasih tahu ya. Sate Jandu ini ngantri sih di Bandung. Tuh depannya sudah ngantri, aku kasih lihat ya. Antriannya kayak apa. No. No ngantri no. No. Sapi. Oh. Jadi kayak itu ya? Apa namanya? Oh, teksturnya mah kayak daging. Oh, kayak kecil ya? Kalau yang ini dagingnya ya? Ya, sapinya. Oh, sapinya ini. Ini susunya. Oh, ini. Ini masnya. Oh, kalau situ berarti ngomongnya susunya ya? Ya. Susunya ya. Susu ya, Mas? Susunya nenen, sapi ya. Nenen, oh, makanya bentuknya kayak itu ya, kelejar-kelejar gitu ya. Nenen sapi. Tapi kebanyakan yang nyangka ini air susunya. Oh, oh? Ya. Seriusan? Banyak yang nyangka air susunya digimanain, dibekuin, bukan air susu sebenarnya. Oh, dagingnya ya. Kelenjarnya. Oh. Yang gundal gandul itu, Pak. Oh, oh, oh. Bagian dalam, bagian dalam. Kalau luar mah kan ada putingnya. Puting apa tuh? Apa? Lagi itu bukan anak kecil berwarna hitam. Apa itu? Oh, ini gitu. Di atas gunung. Anak kecil. Boleh, 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 boleh. Ini buka dari jam berapa sih, Ak? 7. Jam 7 pagi sampai jam? Sampai jam 7 lagi. 7 malam. 6 malam ya. Tapi kalau jam biasanya sudah habis ya. Iya. Ini khusus hari Selasa sampai jam 3 jam 4. Gak ada libur berarti ya? Kalau libur kita gak punya tanggal merah. Kita semua pokoknya gas terus. Gaspol. Gaspol. Gas terus. Tapi jangan sampai rungkat. Gas terus. Rungkat tuh aku lupa ya, artinya apa sih, Ak? Rungkat, apa? Rungkat lupa aku. Rungkat lupa. Galau. Bang. Tumpang. Oh, iya. Bisa tumpang. Dimasukkan kategori tumpang. Berapa? Untuk satu porsinya kalau daging sapi full itu 30.000. Oh, daging sapi full itu 30.000. Nah, kalau campur yang tadi? Macam kan ada ayam sama jando. Tapi tiga macam juga 30.000. Oh. Tapi cuma jumlahnya lebih beda. 25. Jando aja 25, campur ayam jando 25. Kalau jando ayam berapa? 25. Pinter ya. Heeh, pinter. Itu juga udah plus bonus, bonusnya lontong sama asam. Ini satenya. Nampaknya cheese. Ini satenya seporsi lumayan sih, tapi rasanya aku belum tahu, nanti kita cobain rasanya seperti apa. Ini tampilannya seperti ini. Kan? Tampaknya sih enak karena rame banget sih di belakang saya, Nom.
ya kan? Yuk kita review, let's go. Nah ini teman-teman, ini sate Condo, alamatnya nanti aku taruh di bawah. Ini aku mau rasain dulu rasanya seperti apa. Ini yang katanya kayak susu tadi. Kita buka ya. Kayak banyak enak. Ini ada kayaknya seperti ini nih, teksturnya. Ini tampilannya seperti ini tuh ada kayak yang kelenjar-kelenjar itu, kayak apa ya namanya, kalau bahasanya tuh apa ya, itu kayak teksturnya tuh kayak lemak gitu loh teman-teman. Tapi ini ada dagingnya juga, ini campur. Ini seporsi sekitar 25 sampai 30 ribu, isi 10 plus lontong. Ini lomboknya aku pinggirin, tapi is the best sih kayaknya, rame banget. Rasanya kayak gini, kita cobain rasanya kayak gini. Terus rame, enak karena bisa sampai ngantri. Dagingnya sapinya lembut, enak, dan ini aku gak bohong, ini enak banget, sumpah asli. Dan ini adalah makanan favorit orang Bandung, atau buat kalian yang mau berkunjung di Bandung, ini salah satu wisata kuliner yang wajib banget dikunjungi. Ini seperti ini. Ini yang kayak koyor, tapi ini sebenarnya bukan koyor ya, tapi ini sebatang kayak daging yang ada di susunya sapi, jadi bentuknya kayak lembut kayak koyor. Kuahnya tuh dia manisnya tuh nggak terlalu manis banget dan soft, sebenarnya juga nggak pedes. Kasih nilai 9,5, lebih banget, mantap. Ini tuh tepatnya kalau kalian lewat di gedung sate, itu area di belakangnya gedung sate. Nanti kalau kalian bingung, kalian bisa cari lewat GPS, pasti ketemu. Lokasinya ada di pinggir jalan persis. Amazing. Tidak mengecewakan. Itu yang spesial nih, arah ini tuh yang spesial menurut saya itu ini nih, yang seperti koyor ini yang bikin spesial. Entah kenapa ini di depan saya ini ramai banget, itu karena mungkin dagingnya juga lembut, enak, dan pastinya koyornya tuh masuk di lidah. Dagingnya juga empuk.
atau enggak bau yang lain itu rasanya juga enak. Oke, ini terakhir. Buat kalian semuanya, thank you sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Oke, bye-bye.